Halo bro, selamat datang kembali di channel gua. Di awal minggu ini gua mau coba kasih topik yang ringan-ringan. Gua gak mau yang berat-berat dulu, oke? Gua cuma mau share pengalaman gua dengan jam tangan gua, apa yang gua hindari, dan apa alasannya. Gua gak pernah pakai jam tangan karena oke? Ada 10 hal yang gue gak pernah lakukan dengan atau atas jam tangan gue sendiri. Dan gue punya alasannya secara pribadi. Sekali lagi, ini murni pengalaman gue dan murni cara pandang gue pribadi. Jadi kalau kalian punya pandangan yang berbeda sama gue, silakan aja bro. Tidak salah sama sekali. Oke, sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe buat yang belum. Dan selalu support channel ini biar kedepannya terus berkembang dan tetap bisa kasih konten horologi yang bagus-bagus. Oke bro, langsung aja. Yang pertama, gua gak pernah pakai jam tangan gua bersamaan dengan aksesoris yang berlebihan. Banyak banget orang yang suka gelang, termasuk gua sendiri. Baik itu gelang kulit, ataupun gelang metal, ataupun rubber. Dan banyak juga orang yang pakai jam tangan dan pakai beberapa gelang sekaligus. Jadi jam tangannya berada di tengah dari beberapa gelang yang dia punya. Kalau menurut gua ada yang kelihatan bagus. Dan gak sedikit juga yang kalau menurut gue kelihatannya over. Gue punya alasan sendiri kenapa gue gak pakai jam tangan bersamaan dengan aksesoris yang berlebihan. Pertama, bentuk pergelangan tangan gue kurang mendukung. Karena tangan gue kecil, jadi satu jam tangan aja udah kelihatan gede di tangan gue. Dan kalau gue tambah lagi satu gelang, jadi kelihatan rame. Apalagi kalau gue kasih beberapa gelang. Kelihatannya di tangan gue gak bagus. Alasan kedua adalah rata-rata gelang gua itu bakalnya metal. Jadi kalau gua pakai bersamaan dengan jam tangan gua, sangat mungkin bergesekan dengan case jam tangan gua. Dan dampaknya adalah jam tangan gua jadi gampang banget scratch. Dan alasan yang ketiga kalau menurut gua, jam tangan itu adalah aksesoris sentralnya. Jadi gua memilih cuman ada jam tangan doang yang ada di pergelangan tangan gua. Dan gua akan pakai gelang gua di tangan satunya. Lalu yang kedua, gua gak pernah pakai jam tangan yang keterlaluan. Nah, maksud gua bilang keterlaluan ini adalah satu, terlalu kecil ukurannya. Yang kedua, terlalu besar ukurannya. Yang ketiga, terlalu tebel. Yang keempat, terlalu berat bobotnya. Jadi, sekalipun gua suka banget modelnya atau suka desainnya, gua tetap pilih yang sesuai dengan ukuran tangan gua dan gak terlalu berat. Tapi balik lagi, ini kembali ke preferensi pribadi. Dan kalau menurut gua alasannya adalah satu, secara estetik kalau menurut gua kurang pas aja. Kurang bagus kelihatannya. Terlalu cabi, terlalu cangki, dan kalau kekecilan terlalu imut. Gua suka jam tangan yang dimensinya seimbang dengan porsi tangan gua. Terus yang kedua, jam tangan yang terlalu besar atau terlalu tebel enggak nyaman dipakai. Karena enggak presisi di tangan gua. Dan yang ketiga, kalau menurut gua, jam tangan itu tidak seharusnya menjadi beban tambahan buat tangan gua. Karena itu akan mengganggu aktivitas gua saat pakai jam tangannya, sebagus apapun jam tangannya. Oke, kemudian yang ketiga. Gua enggak pernah pakai jam tangan yang berbahan gold ataupun yang ada diamond-diamondnya atau yang bagian dialnya overwhelming atau rame banget. Gua yakin banyak dari kalian yang enggak setuju dengan poin ini, ada yang pantas pakainya. Dan ada yang gak pantas pakainya. Ini murni selera masing-masing. Tapi gue punya alasan sendiri. Pertama adalah gue ngerasa warna kulit gue gak cocok aja kalau gue pakai gold. Kelihatan terlalu overexposed. Dan kalau menurut gue itu gak cocok dengan personality gue. Kedua, dari awal gue suka jam tangan, gue gak pernah mencari jam tangan yang terlalu mencolok. Gue lebih pilih yang kalem atau jam tangan yang memiliki perpaduan warna yang casual. Alasan yang ketiga, jam tangan gold atau yang bling-bling, buat gue bukan jam tangan yang bisa dipakai buat sehari-hari. Karena gue kalau pakai jam tangan itu relatif agak jorok. Jadi kalau gue pakai yang gold, kayaknya kurang pas. Dan alasan yang keempat, jam tangan yang dialnya rame banget, kalau menurut gue suka membingungkan. Gue lebih suka yang simple, dialnya clean dan tegas. Tapi sekali lagi, ini personal preference, kalian bisa berbeda sama gue, gak ada masalah. Lanjut ke yang keempat. Gua gak pernah pakai jam tangan yang braceletnya stainless steel setiap hari. Sesekali gua pakai mungkin seminggu sekali pas acara tertentu. Seringnya gua lebih suka gonta-ganti strap pakai NATO ataupun pakai leather strap. Dan gua punya alasan sendiri buat hal ini.
Alasan pertama, gue kurang merasa nyaman dengan rantai atau bracelet. Karena gue orangnya aktif banget. Jadi kalau gue pakai jam tangan yang bracelet, gue ngerasa ada beban tambahan aja, jadi gak nyaman. Alasan yang kedua adalah gue gampang banget keringetan. Jadi kalau pakai jam tangan rantai, jadi gak nyaman. Kalau keringetan jadi licin. Dan alasan yang ketiga adalah gue lebih suka gonta-ganti strap dan bisa disesuaikan dengan attire gue lainnya. Dan dengan strap dari rubber ataupun leather, gak ngebosenin. Oke, kemudian yang kelima, gua gak pernah pakai jam tangan saat mandi atau berenang. Alasan gua adalah, pertama, gak ada gunanya pakai jam tangan saat berenang buat gua. Kalau ada yang bilang itu biar tahu waktu, masuk akal. Tapi karena gua gak pernah berenang sendirian, selalu sama keluarga, makanya selalu ada yang ngingetin gua kalau kelamaan berenang. Alasan kedua, gua rasa kalau mandi sih ngapain sih pakai jam tangan? Gak ada gunanya banget buat gua. Alasan ketiga, walaupun jam tangan gue water resistant, kayaknya sih gak gitu-gitu amat sampai harus dibawa mandi segala. Normal use aja kalau buat gue. Dan alasan keempat, kalau soal diving, memang wajib pakai jam tangan. Itu udah keharusan. Tapi gue gak professional diver juga. Paling juga snorkeling atau berenang biasa doang. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang keenam. Gue gak pernah pakai jam tangan otomatik saat berolahraga. Alasan gue adalah, pertama, agak terlalu berat untuk berolahraga walaupun jam tangan kalian ringan. Jadi kalau menurut gue kurang lepas. Alasan kedua adalah itu akan berpengaruh kepada mekanisme jam tangannya, terutama jika olahraga kalian berat. Dan alasan ketiga adalah keringet. Gue gak nyaman kalau pakai jam tangan keringetan. Jadi kalau gue pas lagi olahraga, gue lebih sering gak pakai jam tangan. Atau mungkin sesekali pakai jam tangan digital. Lalu yang ketujuh, gua gak pernah pakai jam tangan yang gak cocok sama acara gua. Gua gak pernah pakai jam tangan sporty atau casual pada acara-acara formal. Karena hampir semua koleksi jam tangan gua adalah jam tangan diver, maka gua pantesin pakai bracelet pada acara formal. Dan gua ganti lagi pakai leather strap atau NATO pada saat occasion yang casual. Alasannya kalau menurut gua sangat simple, biar pantes aja. Lebih ke masalah manner kalau menurut gua. Tapi kalau kalian mau tampil nyeleneh atau beda sendiri, ya itu pilihan kalian. Nggak ada masalah, oke? Oke, lanjut ke yang ke-8. Gua nggak pernah pakai jam tangan replika, atau palsu, atau KW. Alasan gue simple. Jam tangan itu bukan untuk membodohi orang lain. Jam tangan itu ya buat gue sendiri. Gue yang pegang, dan gue yang rasa, bukan orang lain. Jadi kalau menurut gue, mending gue pakai yang mampu gue beli. Kualitasnya bagus dan genuine. Orang lain mau ngomong jam tangan gue murahan, ya gue sih bodo amat. Bodo amat. Oke bro, sekarang yang ke-9. Gue gak pernah pakai jam tangan yang fiturnya kompleks atau bahkan terlalu kompleks. Yang pada akhirnya gue tidak menggunakan fitur-fitur itu. Alasan gue adalah, pertama, semakin banyak fitur jam tangan, semakin mahal harganya. Alasan yang kedua, semakin banyak fitur jam tangan, semakin besar possibility rusaknya. Dan perlu maintenance yang lebih advance. Yang pada akhirnya adalah, harus siap mengeluarkan uang lebih mahal. Dan yang ketiga, semakin banyak fitur jam tangan, semakin sulit membacanya. Dan memerlukan teknik sendiri kadang-kadang buat bacanya. Mungkin secara desain itu sangat menarik dan sangat bagus. Tapi kalau buat gua, beli jam tangan itu ya gua sesuaikan dengan apa yang gua butuhkan. Contoh, jam tangan chronograph. Kelihatannya bagus secara desain. Cuma buat gue tidak pernah menggunakan fitur chronograph-nya sama sekali. Contoh lain adalah fitur moon face. Gue sama sekali nggak pakai fitur itu. Gue nggak tahu buat apa kalaupun gue punya jam tangan dengan fitur moon face. Kemudian contoh lain juga adalah kalender atau perpetual kalender. Gue sama sekali nggak pakai fitur itu. Gue pribadi, jangankan fitur yang kompleks. Fitur tanggal aja kadang gue gak pakai. Kalau buat gue jam tangan itu ya timekeeping device. Penunjuk waktu aja udah cukup. Ya fitur-fitur diver standar boleh lah. Kayak luminous, rotating bezel, dan lain-lain. Biar keren aja. Walaupun gue gak diving juga. Jadi kalau gue pribadi selalu memilih yang sesuai dengan kebutuhan gue atas jam tangan tersebut. Tapi buat kalian yang suka fitur-fitur kompleks, punya uang lebih dan gak masalah soal maintenance dan lain-lain, ya silakan aja, ini murni pendapat gua secara pribadi.
Jadi gak ada masalah. Oke bro, sekarang yang terakhir, yang ke-10. Gua gak pernah pakai jam tangan apapun dan merendahkan atau menghina jam tangan yang orang lain pakai. Nah ini kalau menurut gue yang paling penting dari semua poin yang gue sampein tadi. Jangan pernah menilai orang dari jam tangannya, apalagi sampai kalian merendahkan mereka. Alasan gue adalah, yang pertama, jam tangan itu tidak ada korelasinya sama pendapatan kalian. Yang kedua, jam tangan itu tidak ada korelasinya sama gaya hidup kalian. Alasan yang ketiga, jam tangan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, murni untuk diri sendiri. Dan alasan yang keempat, jam tangan sama sekali bukan status sosial. Menurut gue tidak sama sekali. Jadi gue sangat respect dengan jam tangan apapun yang dipakai orang lain. Kalau menurut gue ada yang kurang pantas, ya gue kasih masukan yang mungkin logis untuk bisa diterima. Terlepas dia orang mau dengerin atau ngikutin apa enggak. Jadi sekali lagi bro, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kalian pikir jam tangan mereka lebih murah dari yang lo punya. Oke? Gua rasa itu aja dari gua. Tujuan gua bahas topik ini bukan untuk dijadikan panduan. Tapi beberapa pandangan pribadi gua yang tadi gua sebutin, mungkin aja ada yang bisa kalian pakai dalam memilih atau menggunakan jam tangan kalian. Atau mungkin buat kalian yang pemula, perlu guidance yang paling standar seperti poin-poin yang gua sebutin tadi, mungkin bisa dipakai beberapa. Oke, gua akhiri topik kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Dan support channel ini biar bisa terus kasih konten horologi yang lebih bagus lagi. Oke bro, semoga video gue ini bermanfaat. Ingat, yang buat jam tangan itu adalah manusia. Jadi sudah seharusnya manusia yang mengontrol jam tangan. Bukan manusia jadi dikontrol oleh jam tangan. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.